والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, juga pada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi' tabi'in, para ulama, para mujahidin, para syuhada, para salihin, kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat handai kita, saudara mara kita dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tidak lupa kepada diri kita sendiri, kita hadiahkan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahumullah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis Jibril wa qala Jibril qala fa akhbirni 'anil sa'ah qala ma mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il قال فأخبرني عن عمارتها قال أن تلد العمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله الأعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Yang bermaksud daripada hadis Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada soalan Jibril, katakan, khabarkan kepada aku tentang bilakah berlakunya kiamat. Kalau begitu, bila orang yang baginda bersabda, orang yang ditanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangnya tidak tahu berbanding orang yang bertanya lelaki tersebut. Dia berkata lagi, kalau begitu khabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda, tanda-tandanya ialah seorang hamba wanita telah melahirkan tuannya. Dan kamu akan menyaksikan orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, lagi fakir, serta mengembala kambing, sedang bermegah-megah dalam meninggikan pelbagai binaan. Kemudian orang tersebut berlalu pergi dan saya tinggal di rumah selama beberapa ketika. Lalu baginda bertanya kepada saya, yakni Umar, wahai Umar, adakah kamu tahu siapakah lelaki yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian sambil mengajarkan kalian tentang agama kalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung perkongsian kita daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin karangan bagi Syekh Yusuf Ismail Nabhani, iaitu tahzib, dinamakan Tahzibun Nufus fi Tartibur Durus, ringkasan bagi Riyadhus Salihin bagi karangan Imam Nawawi berkenaan dengan hadis Jibril, yang mana kita selesai dah membicarakan tentang beberapa perkara daripada hadis Jibril ini, iaitu yang pertamanya berkenaan dengan adab seorang murid dengan gurunya dan adab seorang guru ataupun cara guru berhadapan dengan muridnya, dan adab-adab yang lain daripada adab-adab Islam yang baik. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, antaranya antara perangai-perangai Islam yang baik
meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan juga kita selesai membicarakan berkenaan dengan tiga rukun utama dalam Islam, iaitu rukun Islam, dan yang keduanya rukun iman, dan yang ketiganya rukun ihsan. Lalu Nabi SAW ditanya pula berkenaan dengan bilakah berlakunya kiamat. Bilakah berlakunya kiamat? Lalu Nabi SAW menjawab, jawapan dia, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui tentangnya daripada orang yang menanyakan. Di sini menunjukkan kepada beberapa perkara. Yang pertamanya menunjukkan kepada bahawa ilmu kiamat datangnya bila tidak tahu siapa-siapa pun. Jadi kalau seorang tu yang mai kabar 15 Ramadan, 16 Ramadan, memang hebat ada Nabi tu. Tak, Nabi boleh jawab, dia boleh jawab. Tak, 15 Ramadan. Tak, meandaikan ataupun bajet masa lah. Adak kira kalau orang mari ngaji dengan kelas Ustaz Baba Wan Ismail pagi-pagi, dah ada kira, dah estimate. Dah kalau buat kira estimate benda lain tak apa. Dah estimate tarikh yang tepat dengan kiamat tak boleh. Sebab kiamat ni bukannya urusan kita. Bukan urusan kita. Tapi kalau estimate tu berkenaan dengan beranak bila tu boleh lah. Sebab tu urusan kita. Usah beranak apa semua dah, boleh estimate. Hakikatnya usah Allah Ta'ala belaka. Tak ada lah barang usah kitanya. Hakikatnya usah Allah. Tetapi kita estimate gitulah. Cuma estimate kita duduk akhir zaman cukup. Dah, kita dekat dengan kiamat cukup. Tak perlu kita nak menetapkan tarikh-tarikh tertentu dengan menggampurkan hadis-hadis yang hadis yang kita dapat sama ada hadis yang sahih ataupun hadis yang daif ataupun hadis yang hasan. Maka semua tu nak gabungkan untuk dapatkan satu benda secara takwil ataupun secara andaian, seboleh-bolehnya janganlah. Kerana hadis akhir zaman ni, kita nak beramal dengan dia, kena beramal seboleh-bolehnya dengan zahir hadis. Jangan kita duduk Allah sangat seboleh-bolehnya. Ini yang disebut oleh Dr. Yusuf B. Ismail, iaitu pakar hadis akhir zaman, PhD Dr. di USIM. Dia cerita antaranya, dia kata kaedah berinteraksi dengan hadis akhir zaman ni, hadis akhir zaman difahami secara zahir kecuali terdapat qarinah yang mengharuskan takwil. Ambil zahir. Kalau boleh, kalau nak takwil, mana jangan lari jauh lah. Nak siapa menetapkan macam ni 15 Ramadan. Pergi sebo tu sehari lah. Sungguh-sungguh. Hadis tu, walaupun sebahagiannya mengatakan hadis daif, tetapi kekuatan orang ulama-ulama yang mengatakan hadis tu hadis maudhu' adalah lebih kuat. Jadi seboleh-bolehnya tak beramalah. Sebagai pengajaran tak ada masalah. Sebagai pengajaran, kita ambil pengajaran daripada cerita Pak Pandi. Tak ada masalah. Cerita Pak Pandi tu rekaan semata-mata. Cerita dalam drama TV yang kita ambil pengajaran. Salah. Tak salah pun, tapi reka. Orang reka, pengarah kata action, dia pun berlakon gede. Nak, mari tubik atu. Tubik. Orang pun takut tak. Mati. Kita hok tengok ni kau takut tak. Berlalu orang hok pergi tengok wayang kau balik tu gitu tutup mata. Takut tak. Bacaya sangat pengajaran daripada cerita tu. Tapi cerita tu sungguh ke nipu? Nipu atas darat kering. Tapi percaya sungguh. Maka salah ke? Tak salah. Tengok cerita, ambil pengajaran. Cerita Pak Pandi ambil pengajaran. Tak ada masalah. Banyak cerita-cerita Pak Pandi. Antara cerita Pak Pandi modernnya, Pak Pandi beli motor baru. Beli motor. Motor kapcai, handakak. C70. Bawa balik. C70 ada berapa gear? Tiga. Tiga gear. Dia naik motor pasang gear satu.
Naik gi bawa bini dia naik bukit, turun bukit gi satu kan. Turun bukit duduk gitu gi satu. Nah. Awak kau orang Serabut dengar orang tanya Pak Andi. Bapa gak main gi satu ama motor ni. Nah, Pak Andi jawab kalau rosak segi ada dua gi kata. Ada ada dua gear lagi, ada serasa segear. Ada dah buat kan ni. Pengajaran kita boleh ambil, dah salah. Tapi cerita tu ngaruk tak? Ngaruk. Tapi pengajaran ambil tu tak ada masalah. Ada, mana jangan jadi lagu benda. Ada, tahu-tahu kata gear satu, sipang kok kedua gear lagi tambah lagi rosak. Padahal kalau rosak segear tu rosak habis dah lah. Nah, tapi itulah nak katanya. Kita ambil pengajaran daripada cerita tak masalah. Maka kiamat tak ada siapa yang tahu. Cuma tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kita berada dengan berdekatan dengan kiamat itu jelas. Maka kita bersedialah. Seperti mana hadis yang lain daripada Anas bin Malik mengatakan berkenaan dengan seorang Arab Badwi tentang Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, lalu bangun seorang Arab Badui, ya Muhammad mata sa'ah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Lalu Nabi SAW tanya, fama adat talaha, mu tanya kiamat bila, mus diam dia. Dalam hadis yang lain, wailak, fama adat talaha, celaka mu tanya soalan gitu. Apa persediaan mu sebenarnya? Yang mu nak tanya kiamat biari bila-bila, kalau kiamat mari esok, mari lusa, dah musdian dia. Nabi tanya, maknanya kita nak berhadapan dengan kiamat, jangan tahu bila-bila. Tapi kita nak tahu benda hak kita sedia. Sebab hak kita balik depan Allah Ta'ala lagi, bukannya kita nak jawab depan Allah, minta maaf ya Allah, kita tak tahu kiamat esok. Mari, kalau kita tahu kiamat mari, kita wadah malam nak jawab gitu. Tak adanya. Faham tak? Adatalaha musdiam dia. Nah, aku lalu Nabi Arab Badui kata, aku tidak ada banyak daripada amalan sunat, semayang, ada hak fardu-fardu je lah. Tak ada banyak lah amalan-amalan lain. Cumanya aku ni sangat-sangat sayang padamu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, anta ma'an man ahbabta. Pada hari kiamat lagi, kamu akan bersama dengan orang kamu ya, orang yang kamu sayang. Mana kalau mu sayang Nabi, maka mu akan duduk dengan Nabi. Kalau kita sayang Ronaldo si A, dalam bilik tu gambar si A belaka penuh, bola penuh, bangun lagi dengan Ronaldo lah. Dah caya terabuh kali tengok. Yang mati lagi bangun dengan siapa? Dengan siapa kita sayang atas dunia, dengan orang tu kita bangun kat akhirat lagi. Kalau kita bangun dengan orang baik, nescaya kita akan dapat tempat pembalasan yang baik. Tak, kerana orang yang nak berhadapan dengan kiamat-kiamat, takut sangat kiamat ni, bukan nak tengoknya rupanya dajjal, bukan nak tengok rupanya imam ni nabi se, bukan. Tapi nak bersedia diri dia nak hadapan dengan hari padang mahsyar lagi. Nak masuk syurga neraka tu tujuan daripada kiamat. Nak tahu bila kiamat. Jadi kalau kita duduk dengan Nabi, insyaAllah kita bersama dengan Nabi. Dan kalau Nabi takkan masuk dalam neraka, dan insyaAllah duduk dalam syurga. Dan kalau kita sayang orang yang tak baik, duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Sama ada orang tu orang yang kita kenapa sayang sangat, ataupun kita pura-pura sayang, duduk dengan mereka. Anas bin Malik kata, wallahi ma farihtu ba'dal Islam. Anas bin Malik kata, sungguh demi Allah, tak ada yang aku lebih suka daripada aku terima nikmat Islam selepas aku dengar hadis ni. Iaitu kamu bersama dengan orang yang kamu sayang. Aku sayang Rasulullah, aku sayang Abu Bakar, aku sayang Umar, supaya aku dibangkitkan, berkumpul bersama-sama dengan mereka. Itu Saidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka bila kau berlaku kiamat, tidak tahu siapa-siapa pun. Itu yang pertama daripada soalan berkenaan bila kau berlakunya kiamat. Yang keduanya berkenaan dengan soalan itu sendiri, iaitu seorang guru bertanyakan kepada seorang murid tentang soalan ataupun jawab
yang guru pun tak tahu jawapan tu. Tak menjadi satu kemaluan besar lah. Tak jadi satu benda yang memalukan. Kalau seorang-seorang yang dia dah ngaji tinggi dah, dia tak tahu satu-satu ilmu, tidak salah dia menanyakan benda tu pada orang lain. Dan tidak salah seorang guru tu untuk merendahkan diri dia di tempat untuk belajar. Nah, sebab ada orang ni, nak bila mana dah enak ngajar sangat ni, dia jadi malu nak duduk dengar. Nah, kalau dengar pun dengar hak daripada syekh-syekh besar je lah. Kalau hak sama-sama level dengan dia ataupun hak rendah dia, dia tak dengar dah. Tahun dia aku lama dah ngaji. Ni adalah sifat yang tak comel lah. Ustaz Wang Junaidi, tak lepasang daripada baba es panjang tu, anak murid dia. Orang besar dah. Tapi bila baba Wan Ismail Fatoni mari ngajar di surat apa ni, surat Palima Perak, dia duduk dengar. Tak kita tu dengan baba Wan Ismail baca kitab Faridah duduk Allah. Padahal dia Faridah tu apa kali tamak, dia ngajar Ustaz Wan Junaidi. Mana tak salah. Ni kalau ada orang ni kata aku besar, tak boleh. Tu yang kedua. Yang ketiganya iaitu jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, kalau tak tahu kata tak tahu. Apa nak salah? Nabi kata, orang yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah tahu keadaan bila kiamat lebih daripada orang yang menanya tak tahu belaka. Dah tahu ke apa? Tak tahu. Sehingga Nabi Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa mengatakan aku tidak tahu kepada barang yang dia tidak tahu adalah nisfu ilmu. Separuh daripada ilmu mengatakan aku tidak tahu kepada barang yang dia tidak tahu. Imam Malik sendiri pernah ditanya oleh ada orang menanyakan fatwa dengan Imam Malik lebih kurang 42 ataupun 45 soalan yang yang dia jawab lebih kurang 6 soalan ataupun 5 soalan, 40 soalan yang lain dia jawab apa? Wallahu alam yang jawab. Dah tahu. Tapi time kuasa jangan tulis gitu, SPM tulis. Wallahu alam. Dah sedapmu ah. Baik dah ya belajar jauh-jauh. Dah tubik berisi tulis itu wallahu alam. Dah tubik sain. Dah soalan sain hak subjektif kau. Kalau hak ABC lega tembok. Dah golek berobat jangan tak jadi kau. Hak subjektif dah boleh tulis wallahu alamnya. Dah boleh lah tulis gitu. Tapi kenapa ni kalau hak orang ngaji you apa semua, dia banyak kepada benda yang luar dan pemahaman dia kan. Satu tulis jawapan yang dia yakin tulis, yang dia faham daripada soalan tu jawab, kemudian akhir tu tulis wallahu alam. Tak salah. Tapi kita jadi malu nak tulis wallahu alam, malu dah malu. Dah kita bukan kita tahu belaka. Kalau kita tahu sah ada apa kita tulis. Tak tu. Orang siapa-siapa pun tak tahu ilmu, dia terhak. Tak tahu kata tak tahu. Wallahu alam itu adalah sebahagian besar daripada ilmu. Tapi jawab wallahu alam saja dalam SPM jangan. Kaki ada lagi jawab SPM dah ni mesti SPM. Dia jawab wallahu alamnya. Orang nak tanda tu was-was nak kata salah ke betul. Orang nak tanda tu nyanyi tahu tak? Nak kata salah, Allah yang lebih tahu betul lah. Nak kata betul, nak nyanyi kau orang tanda lah. Nak lalah malah aku raya ketahannya tu, nyusah aku. Dah lah. Nak nyanyi kau orang tanda. Jadi kita gitulah. Mana kalau tak tahu tak salah, wallahu a'lam. Tanyalah. Maka itulah di antara faham daripada soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hak ni. Jadi kalau berkenaan dengan orang yang mengatakan tarikh kiamat datang pada hari sekian, pada tahun sekian, itu sebagai panduan ataupun sebagai pengajaran, tidak salah. Untuk kita bersedia
Andai katalah 15 Ramadan sungguh tahun depan kan, 2020 berlakunya kiamat. Ha, paling kurang kita ni dah berusaha dah, sungguh-sungguh dah. Ha, tapi tak ada pun hak share video tu tak hari, got surat. Ana, watan share atau ajak rasa sugar dah. Ana, ha, tu masalah. Hidup share-share ke video tidak hari surat, tidak membayar jemaah. Ia dah jadi kau baik dah undi tujuan dia share. Undi. Tak ada pengajaran pun. Sekadar nak mana nak kan dia akulah paling utak paling utama hak share dia gini. Ana, adi dak dak bermanfaatlah awak kerjaan gitu. Yang keduanya, bila kita tahu contoh kata 15 Ramadan tahun depan, kita berlakunya kiamat. Siapa yakin dia jumpa 15 Ramadan tahun depan kat dengar dia? Ha. Tak ada seorang pun dah lalu berlaku sungguh 15 Ramadan. Ha tu kalau berlaku kiamat dah mu tu sendiri sehidup sampai 15 Ramadan. Esok dah tahu hidup ke tak lagi. Ada, ada esok. Hak kiamat jauh kita duduk ke duduk ketilik ni lah. Hak esok esok kemungkinan kiamat kita mari dah. Hak kita dah sediak ni siap lagi gua ni cerita. Maka bertaubat derah-derah. Ana, malam-malam kita bangun taubat, sedia sama menghadapi kematian. Tapi bukan makna kita meninggalkan kerja kita. Bimbang juga orang duduk tilik ke 15 Ramadan, dia dah pergi kerja dah. Bapa kiamat dah kau nak apa kerja dia tu? Ha, tak leh. Ambil kata-kata Imam Saidina Ali. Saidina Ali kata, "Anta ambudullah, kamu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu akan mati esok hari dan kamu bekerjalah untuk dunia seolah-olah kamu hidup 1000 tahun lagi." Ha, kerjalah. Nah, ha, kerana kerja kita ibadat dak? Kerja kita ibadat dak? Ibadat. Dah apa dak jadi ibadat sebab kita dah ingat niat. Kalau kita niatkan Allah Ta'ala, beres lah. Nak kita keluar daripada rumah kita, kita turun pergi ke sekolah mengajar cikgu contohnya. Niat kerana Allah Ta'ala. Nak sedarkan anak murid balik pada Allah Ta'ala. Walaupun dengan satu tambah satu. Orang tu kenal satu tambah satu jadi dua, dia kenal pada Allah Ta'ala. Sebab ilmu semua datang daripada Allah. Mana satu ilmu yang tak mari daripada Allah? Cuk khabar. Satu je ilmu yang tak mari daripada Allah Ta'ala. Khabar. Mana ada? Mana ada ilmu? Ilmu geografi daripada Allah. Ilmu sains daripada Allah Ta'ala. Semua ilmu daripada Allah. Kan ada ilmu bukan daripada Allah? Tak ada. Ilmu sihir. Ilmu sihir dia kata. Daripada Allah juga. Semua sebab kita sendiri daripada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ha, kita ngajar walaupun satu tambah satu, kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, ibadat bagi kita. Ha, mudah-mudahan dikira amalan kita yang berbanyak bertimbung-timbung di sisi Allah Ta'ala kaya bila kita balik ke Allah Ta'ala. Itu tujuan dia lah. Ha, maka jangan kita duduk sibuk nak tahu bila berlakunya kiamat besar sedangkan kiamat kecil ataupun mati kita ni boleh berlaku bila-bila masa tanpa tunggu esok. Eh, berkat gi pun boleh. Kerana ramai mana turun bahkan dalam surah, dalam sejik mati. Ramai mana nak ambil pengajaran. Kemudian orang yang bertanya, dia berkata lagi, "Kalau begitu khabarkan kepada saya tentang tanda-tandanya." Waktu dah tahu bila. Dah tanda-tanda, tanda-tanda boleh rayak. Ibaratnya mati. Mati boleh rayak tak tanda dia? Boleh. Bila mana antara tanda-tanda mati apa dia? Rambut putih. Bukan reka yang Nabi jawab. Nabi jawab. Nah, wahai Rasulullah, boleh tak kami nak tahu tanda-tanda mati boleh? Rambut putih. Orang berubah nak hati dah. Rambut putih, patu sakit, itu tanda-tanda mati itu. Tapi syarat mati ke? Tak, tanda. Tanda tak menyebabkan seorang tu mati. Ada orang yang tak rambut putih mati ada. Baby baru tu big pet mati lalu ada. Tanda ni tak menentukan bila benda tu mesti berlaku lepas daripada tanda tu. Tak dah, tak nanti. Tanda min asyrat daripada tanda-tanda dia. Maka tanda kiamat itu antaranya yang ditunjukkan di dalam hadis ni dua perkara. Yang pertamanya iaitu seorang hamba wanita telah melahirkan tuannya.
Yang pertama, hamba wanita melahirkan tuannya. Dalam hadis ni, ulama menafsirkan bahawa dua makna. Yang pertamanya iaitu hamba wanita, iaitu hamba betul yang melahirkan anak tuang dia. Iaitu dalam bahasa Arab ataupun dalam Islam kita panggil sebagai ummul walad. Mak kepada anak tuang. Tuang jimak dengan hamba dia. Hamba. Boleh tak tuang jimak dengan hamba dia? Boleh. Dengan syarat hamba dia tu dalam lingkungan isteri dia yang kepak. Jangan hamba dia tu, hamba dia jimak isteri dia tu, jimak hamba dia tu, sedangkan dia ada pak dah bini, dia jimak pula isteri dia yang kenapa hamba dia. Jadi lima lah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena pak je. Maksima. Tak boleh. Dia macam kalau dulu kot. Raja-raja dulu, kalau isteri ni dipanggil permaisuri. Seorang ya. Hak nombor dua, nombor tiga, nombor empat dia panggil gundik. 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 Gundik ni, apa ni, isteri dua, tiga, empat lah. Kalau hamba, dia daripada Serahang juga. Orang-orang atasan ataupun bangsawan-bangsawan Serah jadi gundik. Kalau hok hamba-hamba hok kerja-kerja dia panggil dayang. Dayang tu hamba juga. Duduk bawah ada gundik lagi. Boleh dak nak jimak? Boleh juga. Naik taraf jadi gundik. Hok dayang ni kalau duduk jimak dengan sultan dengan tuan dia naik taraf jadi gundik. Dah syarat dia pak. Pak dalam satu-satu masa. Jangan lebih daripada pak. Kalau lebih daripada pak tak boleh, haram. Bagi siapa-siapa pun sekali lah. Jadi seorang hamba ni dia duduk bersama dengan suami tuang dia, tiba-tiba dapatlah anak seorang. Anak tuang dia. Anak tu dipanggil anak hamba ke anak tuang? Anak tuang, anak yang merdeka. Anak yang merdeka. Jadi bila tuang mati, bila tuang ataupun tuang hamba tadi mati, maka hamba tu secara automatiknya terbebas dengan jaminan anak dia itu orang merdeka. Sebab hamba ni dia saka sebenarnya. Hamba ni harta yang boleh disakakan, dipusakakan. Dia boleh bagi hamba ni nilaian tu lah. Maka kalau mak dia ni masih lagi kekal sebagai hamba bagi tuang, mana anak dia tu boleh gak asak ke mak dalih. Jadi mak tu terbebas. Dia panggil umul walak. Jadi yang ni yang berlaku iaitu mak ataupun hamba melahirkan tuang dia. Ni kes umul walak. Berlaku bila? Berlaku dah dulunya dan berlaku akan datang pula, akan datang, akan berlaku pula. Kes umul walak ni kerana berlakunya peperangan balik. Bila berlaku peperangan, berlakulah perhambaan. Bila berlakunya perhambaan, berlakulah kih-kih seperti umul walak dan sebagainya. Hamba banyak. Dalam Islam hamba banyak. Hamba mukatak, hamba mudabbar. Semua tu hamba-hamba yang mana ada perjanjian ataupun hamba yang tak boleh nak janji apa-apa dengan tuan dia, maka dia kena jadi harta saka. Harta saka tuan dia. Bila mati tuan dia, bagilah ke anak-anak. Mana siapa boleh seorang, siapa boleh dua orang dan sebagainya. Selesai dalam bab tu. Tu yang pertama. Yang keduanya, ulama tafsirkan berkenaan dengan hadis ni iaitu mak menjadi hamba kepada tuang dia. Menjadi hamba kepada tuang dia iaitu anak yang derhaka kepada mak ayah. Oh ni banyak dah ni. Anak yang derhaka kepada mak ayah. Mak ayah jadi pekerja bagi tuan dia, bagi anak dia. Boleh tak mak ayah kerja dengan anak? Makan gaji dengan anak boleh tak? Ayah mana dia ke CEO syarikat. Mak ayah dia kan biasa. Dah belah-belah mak ayah dia ni tak ada kerja, baik WPT, nak WPT saja, bazir kot saja-saja duduk rumah, ambil kerja lah. Anak ni ambil kerja, mak ayah masuk kerja tu bayar bulan-bulan, sedap lah bayar. 1,000, 2,000 boleh banyak lah. Bayar dengan duit syarikat, boleh lah ambil kerja tu.
Tak boleh. Tak boleh kau anak-anak pun. Mana boleh ambil mak ayah kerja. Kecuali mak ayah tu nak. Nak puasa duduk rumah. Nak intak kerja. Nak kerja dengan orang lain. Tak anda. Nah, belah-belah ayah tu ada kepakaran dalam bidang hak anak dia ceburi tu. Dia kerja bawah ayah anak dia tu tak apalah. Nah, ni ambil mak ayah kerja bawah dia sebab nak tanggung. Tak boleh. Nah, mu nak tanggung mak ayah mu kena tanggung. Tak boleh. Tak boleh letak bawah kerja sebagai pekerja tak boleh. Tapi lah ni ramak. Bukan kita nak kata orang yang hantar mak ayah dia ke rumah-rumah orang tua tu anak dia haka. Jangan. Jangan hukum semudah itu rupa. Ha, jangan. Sebab apa? Dok nanti orang yang hantar mak ayah dia ke rumah penjaga orang-orang tua tu adalah anak dia haka. Sebab apa? Kadang-kadang kalau dia tak mak ayah dia di rumah, dia keluar kerja dah siapa nak tengok mak ayah di rumah? Baik atau ke rumah orang tua. Ada orang jaga. Ada kawan-kawan dia. Boleh duduk dalam kelas. Boleh ngaji. Suka tak? Suka? Ha, suka. Tapi jangan tinggal dulu. Oh, nah, dia tinggal. Dia tinggal. Nah, ambil macam pergi sekolah gitu lah. Nah, pagi pergi atas rumah orang tua. Main apa semua. Belajar kelas. Buat apa tu. Duduk dengan kawan-kawan. Sembang apa semua. Petang pergi ambil. Balik kerja pergi ambil. Ah, dah apa lah. Ni dok tinggal. Bila ambil? Raya. Raya baru pergi ambil. Nak. Jangan. Ni masalah dah boleh. Nak. Tak boleh. Tapi beri mak ayah. Duduk dengan rumah orang tua, duduk dengan pondok-pondok orang tua, bukanlah satu menunjukkan dia tu anak yang derhaka, tidak. Tapi anak yang derhaka ni, dia letak mak ayah dia di rumah pun anak derhaka. Bapa, dia tak cara ke mak ayah dia? Tak? Dia buat ayah mak ayah dia macam anak kucing. Tak? Dia makan dengan apa ni, dengan anak-beranak dia, atas meja makan. Nah, ye gata makanan, tak bawah pintu. Ho, ye selu. Ana makan mak eh. Ho, itu ulu. Ndak leh gak. Anak dia haka gak walaupun tak dalam rumah. Nah, faham dah. Jadi kita jangan tengok orang tok mak orang tua ni orang jahat ai anak dia haka belaka dak. Dak bukan semestinya. Yang menjadi anak seorang atau anak derhaka ialah anak yang tidak tidak ambil cakna tentang kedua mak ayah dia. Apatah lagi seorang anak yang menghambakan anak dia. Oh, dah kalau gitu cucu apa nama ni tok ki tok wang jaga cucu tu kira anak tu anak derhaka lah. Boleh tak? Tak juga. Tak juga. Kadang-kadang dia ada mak tok toki tok wang nak jaga. Toki tok wang nak jaga. Asatah kak ngasuh aku dak percaya biar aku jaga apa. Nak apa? Nak kan berlaku rela. Berlaku kerelaan dia dak sanggup tengok cucu dia duduk lain apa semua nak jaga. Ada orang lain ni nak bila ramai sangat orang ngajar kan tak boleh atau anak-anak biar tok ki tok wang jaga tok ki tok wang dulu masa mu kecil jaga mu dah lepas tu mu besar mu tok anak mu pula jaga dia nak pergi dengar tak boleh tak padang jaga ke cucu pula tak juga kadang-kadang tok wang tok ki tu dia tak percaya ke orang nak cari dia nak cari sedangkan dia ada tenaga kuasa dan sebagainya boleh tak kita nak tu nak beri mak ayah kita jaga boleh? Dengan syarat persetujuan dia, perbincangan, dia rela dan sebagainya. Hak tak bolehnya pergi mari letak. Mak jaga anak kita eh. Nak kita tak ada kita nak pergi atau ngasuh tak ada witi. Mak jaga anak kita, hoi macam mak dia tu tak. Tempat ngasuh free. Tak. Tak lah. Nak salah ke mak ayah tok ki dengan tok wang ngasuh anak, ngasuh cucu? Salah ke? Tak. Terbaik. Sebab apa? Nabi SAW ngasuh Hasan Hussein. Nabi yang ngasuh. Ada. Naik atas belakang Nabi. Tengah Nabi semayang. Naik atas belakang Nabi. Hasan Hussein. Main buat macam main kuda. Gedu, gedu, gedu. Siapa Nabi sujud tu tak bangun. Tak bangun Nabi daripada sujud sebab Hasan Hussein di atas belakang. Siapa sahabat tengok. Lama benar sujud hari ni. Nah, Nabi reboh ke mana? Ada sahabat akak kepala tengok. Nah, ada. Siapa gitu semua?
Sudah lama baru asal usia puas main baru turun. Lepas turun barulah Nabi bangun selesaikan semayang. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, wana lama ngak sujud? Nah, ada turun wahyu ke wana? Nah, Nabi SAW kata, dah. Tengah sujud tadi asal usia lihat atas belakang aku, ia nak main atas belakang aku. Kalau aku bangun takut ia tak puas main, jadi aku tunggu lah. Biar ia puas main, pasti lari. Atau aku bangun main, tengok. Ha. Kita. Nah, ha. Dadah kawan tu nak mari celong tu. Nah, ha, apa? Jauh dah beza. Ha. Bukan mana nak suruh budak-budak main kacang mayang apa semua. Ajar, ajar luar dia semayang. Dalam semayang kita nak biarlah dia main. Nah, ha, tak ada masalah. Tapi bukan nak lock. Ha, bukan lock. Ajar, ajar. Makna ajar ni. Tak nak semayang. Kita nampak ada lagi budak-budak luar. Hei, masuk mayang. Apa main luar ni? Masuk mayang. Nah, bagus kan marah gitu? Suruh masuk mayang. Ni dak ye marah ni. Muak nak pun mari-mari seram main baliklah. Sakit sungguh. Dak suruh masuk maya apa suruh balik. Eh ke maya. Ana, ha masuk maya. Nah, ha tengok dia duduk maya molek. Dak maya molek aku down. Ha, ke apa gitu? Nah, kalau ayah dia tengok gitu, ngamu-mu aku ada. Nah, ha, nah, ada tinggal anak luar main. Masuk maya aja. Ana ajar suruh masuk maya. Ana lepas tu sudah maya. Masa kita akak takbir tu, akak takbir. Lepas tu, hak yang mari maya mula, rasa salang lah. Nak rasa salang, ya ada mula. Hak tengah tu, ye lenyak yang panggil. Nak, ye mari zuk, ha? Ye terbang habis. Tu. Dapa ye hoha-hoha belakang tu, sudah ada maya. Jangan tekeng dia. Sebab apa? Hak main tu budak-budak. Munasabah tak, ye main. Mana sabar pun ke budak-budak. Kalau ayah dia main tupang sekali, baru kita ginjal ayah dia. Nah, ni budak-budak main. Kita kata, jangan esok. Kesok jangan main gini. Mari mayam, melek-melek. Nah, kat pergi Allah marah. Ha, biar dia beringat. Biar dia tak terima buat bodoh. Buat kita pun. Yalah ding, insyaAllah. Nah, tu cara kita dengar kanak-kanak seperti mana Nabi SAW. Tapi, pendidikan anak-anak ni, mak ayah dia kena jagalah. Mak ayah dia nak cubi apa semua lah ye. Ha, mak ayah dia. Nah, tapi janganlah terlalu kasar. Nak dengar anak-anak. Ha, siapa dia cekin apa sekeh lah. Pulah pala dan sebagainya. Ada pandai-pandai lah. Tu. Jadi nak jaga cucu apa semua tak salah. Ha, tak boleh ni. Dia pergi tinggal cucu ke mak ayah dia. Pasti dia kiri ha, duit. Nah, duit kiri 500 ya. Oh, lima teria jaga cucu, jaga anak dia. Lepas tu time cuti sekolah, dia jaga diri kan. Ha, dia dok kerja apa semua, dia jaga diri. Dia dok biar fitih ke mak ayah dia. Apa? Dah tak dah jaga cucu ah. Kan? Apa ayo? Bayo kira ni ha? Anak jelas ha? Anak tu anak derhaka. Nah, maka tak boleh. Seorang tu tidak boleh menjadikan mak ayah dia sebagai petugas ataupun pekerja dia. Dia yang kena bekerja kepada mak ayah dia. Banyaklah kisah-kisah. Nah, ada baru ni tengok video berkenaan seorang orang Cina, perempuan Cina, ibu perempuan Cina, tiga orang anak dia nak samang mak ayah, ayah mak dia ni. Nak samang mak dia sebab apa? Sebab mak dia duduk dengan dia dan dia rasa susah. Tiga orang anak dia ni. Jadi nak samang pada mak dia masuk mahkamah. Anda pada dia kata mahkamah mak dia ni duduk dengan dia tak bayar apa semua. Gitulah lebih kurang nak samang mak dia. Mak dia apa kata, "Tak apa, saya boleh bayar tu hakim. Tapi saya nak tanya dulu sesoalan pada tiga anak saya ni." Tak pernah tak mu sewa, mu duduk dalam perut aku dalam selama 9 bulan. Mu pernah tak? Pernah tak aku minta bayar orang sewa, mu duduk dalam aku selama 9 bulan. Aku tak boleh makan apa semua. Pernah tak aku minta sewa daripada mu? Senyap. Anak kau mu tupak. Tak boleh. Itu kisah Cina. Ada kisah ada satu arak tu. Apa ni?
Seorang Arab, seorang murid tanya pada guru dia. Dah, tanya pada guru dia. Wahai tu guru saya ada satu soalan. Mak saya tumpang rumah saya. Ha, benda? Mak saya tumpang rumah saya. Ha, benda soalan? Dah, mak saya tumpang rumah saya. Ha, benda soalan? Dah, saya tumpang rumah mak saya. Ha, baru tu. Ada mu tu pang mak mu tu pang rumah mu. Kalau mak mu tak ada, mu pun tak ada. Rumah mu dah usah cerita, mu pun tak ada kalau mak mu tak ada. Ada mak tu pang mana? Ada istilah mak tu pang mana ada? Tak ada. Kalau mak mu tak ada, mu tu tak ada, rumah mu dah usah cerita lah. Nah, jadi dah ada jadi tanya soalan. Nah, nak tanya soalan boleh dah nak jatuh mak mana-mana. Nah, dah jadi tanya soalan. Apa soalan sendiri dah betul dah. Soalan sendiri dah betul dah. Ha, dah ada mak tu pan anak, tak ada. Hak anak tu pan mak. Daripada kecil siapalah mak tu mati, siapa dia mati, seorang anak dia tetap menumpang mak dia. Tak ada mak yang menumpang anak. Tapi orang faham itu sebab apa dah dia bayar, dia kerja. Padahal dia tumpang. Kalau mak mu tak ada, mu tak lahir atas dunia ni. Bila mu lahir atas dunia ni, rumah hok mu bayar tu ada tak? Tak usah cerita lah. Nah, tak usah cerita. Jadi, waktu nak balikkan semula payah lah. Nah, memanglah kita atas dunia ni, dah berapa jadi berpusing-pusing gitu sama. Sebab orang dulu, mak kita, dah mak kita dengan mak dia gitu kok. Mak dia dengan mak dia gitu kak. Dia pusing je. Pusing. Acuan yang sama. Batu kita kena beki daripada diri kita lah. Ha, jangan kita beki tunggu lah. Kita nak buat guna tak apalah. Anak kita agak-agak tak jadi jahat ke kita. Dan kalau kita buat jahat ke mak ayah kita, anak kita lebih kurang je. Anak kita buat kita lagi lebih kurang je. Ni kita ni, berapa kerat kita pergi ziarah kubur mak ayah kita. Ha. Lagi kita mati lagi, kita nak anak kita kerek ke jarang-jarang pergi kubur. Nah, kalau kita hari ni jarang-jarang pergi kubur mak ayah kita, lepas tu nak suruh anak kita kerek lagi, comel muka. Nah, betul apa? Dah pekah baulu, ya dah jadi donat, dah jadi baulu tu lah. Nah, ha, kalau kita pergi betuk comel, comel jadi. Siapa hak betuk kita? Hak betuk anak kita. Kalau kita buat comel, anak kita ya ikut comel. Kalau kita betul ada comel, tak comel tu ya ikut. Ha, ada kita yang nak. Kita nak cuma mana? Ha, maka kita buat batu kita ajar Al-Fatihah, nak sedekah Fatihah, sedekah Fatihah, sedekah Fatihah. Bila dia kita mati pun dia ingat sedekah Fatihah. Kalau kita sendiri dia ingat nak sedekah Fatihah ke mak ayah kita, lepas tu nak suruh anak kita sedekah Fatihah ke kita. Anak, ni lah diri ya. Anak, tak boleh ya. Tu yang pertama, iaitu seorang mak melahirkan anaknya. Yang keduanya iaitu kamu akan menyaksikan orang yang berkaki ayam, tidak berpakaian, lagi fakir, serta mengembala kambing sedang bermegah-megah dalam meninggikan pelbagai binaan. Ha, ni ulama' menafsirkan bahawa tanah Arab pada hari ini seperti yang berlaku di Dubai, seperti yang berlaku di Oman, seperti yang berlaku di Bahrain. Nah, tanah-tanah ni tanah gersang. Tanah yang tak ada benda. Nak buat bangunan memang tak logik di akal. Tiba-tiba tubik minyak pupuk-pupuk. Hari ni Burj Khalifa, bangunan tertinggi di dunia, berada di tanah yang dulu satu harinya kering kotang, tak ada benda. Orang hak situ alah kaki mengembala kambing. Nah, begitu juga di tanah Arab hari ni. No, Mekah ha. Bangunan jang ha. Bangunan jang tu tinggi, ada Kaabah lagi kadang-kadang. Nah, orang nak tengok jalan, orang dah ambil gambar Kaabah dah, ambil gambar jang. Lebih ada gambar Kaabah. Nah, apalah, biarlah. Kita tak boleh nak baca hati orang. Tapi kadang-kadang ya tatawwaluna fil bunya. Banyak di tanah Arab tu ada bangunan kecil dah, bangunan sosol lagi.
Kalau ada bauna dah cukup syarat tinggi, kena roboh kita je. Sebab naik bauna tinggi-tinggi. Ya tatawaluna fil bunya. Berlomba-lomba dalam meninggikan. Membawa maksud tu yang maksud pertama. Mana benda yang berlaku adalah iaitu di tanah Arab. Kita juga boleh tengok benda ni nak kabarnya bahawa orang manusia ni dia berlomba-lomba dalam menunjukkan kekayaan masing-masing. Dah duduk sibuk dengan harta, kejar ke harta sampai lupa pada Allah Ta'ala. Kalau orang kejar pada harta tak lupa pada Allah, tak ada masalah. Kejar pada harta lupa pada Allah tu masalah. Sebab itulah nak kata di tanah harap saja berlaku benda gini. Tak kak. Nah, kita tengok ni sebelah laki kita dah. Mana ada orang cara dulu. Orang ada tanah ikan. Lenin ni, dua berih. Tinggi sapok binaan. Tengah-tengah laut naik bangunan tinggi yo. Nak dak ya tato walu nafi bunyari. Dulu orang hak de tepi batas tu semua pakai cewek kata. Dah cewek kata belati. Orang dak boleh ni tinggi-tinggi bangunan. Kaki nu. Bangunan masjid piramid. masjid piramid nya iwi nama. Jekeng tu. Masjid baru kok. Ye wak piramid kan. Memang boleh sakit lagi. Ada dah orang bunyi wah ni. Orang kapung tu kok. Ada cerita ku ustaz seorang. Ustaz nak tengok tak? Kenapa ni? Piramid. Dia tunjuk ke masjid pis baraki piramid. Bahaya tu. Sebab piramid kan lambang dajjal. Rasa tau? Kan mata dajjal kan? Kalau Freemason kan? Kan dia dajjal. Piramid kan dajjal. Bahaya main. Tapi dia kata, ya tata walau nafi pun dia. Mana berlumba-lumba duk kerja ke atas. Sejik surat kosong. Tak ada. Orang dah sibuk lagi dalam bab mencari ilmu agama dan sebagainya. Ini yang menyebabkan berlakunya kiamat. Sebab apa? Akhir zaman banyak daripada hadis-hadis lain dan sebagainya. Dalam kitab Nihayatul Alam. Nihayatul Alam karangan Syekh Aid Qarni mengatakan bahawa tanda-tanda kecek kiamat ini ada lebih kurang 131 tanda. 131 tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecek. Bermula daripada kelahiran ataupun kebangkitan Nabi SAW menjadi Nabi. Seperti mana dalam satu hadis Nabi kata, aku dibangkitkan dengan kiamat seperti hazai ini. Seperti dua jari. Nabi tunjuk, aku dibangkitkan dengan kiamat dua jari ni rapat. Beza benda dah. Tu. Dan akhir sekali yang dalam kitab Nihayatul Alam tu lah. Kitab bagi Aid Qarni tu. Dia Dr. Aid Qarni dia kata yang terakhir yang ke-131. Iaitu tanda kiamat kecek yang terakhir. Iaitu zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Tu. Tapi dalam karangan-karangan lain, antaranya Dr. Yusuf kita ni mengatakan bahawa Imam Mahdi itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Di antara tanda kiamat besar. Kerana ada 10 tanda kiamat besar. Secara turutannya, yang pertama yang berlaku tanda kiamat besar iaitu Malhamah Kubra. Ataupun dia panggil dalam bahasa orang putih, dia panggil Armageddon. Peperangan dunia, ada yang kata peperangan dunia ketiga, ada yang kata peperangan dunia keempat. Armageddon ni peperangan dunia keempat, bukan peperangan dunia ketiga. Tapi tak apalah, peperangan dunia keempat ke ketiga ke, yang kita yakinnya penuh seorang wartawan tanya pada siapa nama hak misal cetek nama Nazi lah. Hitler. Kamu agak-agak guana orang perang zaman perang dunia ketiga. Ada Hitler kata aku tak tahu big guana orang perang dunia ketiga, tapi orang aku tahu orang perang dunia keempat, orang perang dengan lembing dengan pedang. Orang perang dengan lembing dengan pedang. Sebab perang dunia ketiga ni tak pakai orang dah. Dia pakai drone, pakai robot, pakai nuklear besar-besar. Hak tinggal benda, tinggal kerok kering. Habis senjata, habis belaka, tinggal pedang dan lembing boleh nak perang melah. Pistol-pistol tak ada, ada hacu belaka.
Nah, mana satu satu ketemadunan manusia lenyap dengan nuklear. Mana zaman ni zaman nuklear kan? Anda nuklear bukan barang apa perangan dia. Malhamah kubra. Anda ada yang kata perang dunia ketiga, ada yang kata perang dunia keempat tu dah tak tahulah kita bila hak bila berlakunya, tapi yang kita yakin bahawa kita akan termasuk salah seorang daripada orang yang berperang ni. Maka tanya diri kita, kita ada persediaan tak? Budak-budak ni ada dah persediaan, dia main dah 4G. Boleh ha, nak nembak tu bila ada boleh tekan pun boleh tekan situ tak apa dah. Ha dah, ha dah apalah. Ha, kita dulu Counter Strike zaman kita. Zaman-zaman Counter Strike, lain ni zaman 4G dia panggil. Ha tak apalah. Ada 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 tu. Penting jak. Ada kepentingan, ada dak penting. Penting juga main 4G ni. Sebab kadang-kadang kalau orang hok dak main game tengok darah-darah ni, bila tengok darah jadi nalik. Dia dah berani nak perang sebab dia kenalin tengok darah. Orang main game tengok darah, dia jadi berani kan? Sungguh kita cerita ni. Tapi dia kena dasar atas dasar ilmu lah. Kalau dasar nak main seronok, tak ada dasar ilmu, tak ada dasar dakwah apa semua, jadi lagu kok. Tapi kalau main mana atas dasar nak belajar, nak berhasil belajar dia berani, penting. Nah, dah kita nak darah, nak kita orang orang sungguh tak boleh. Ana, ya tengok darah-darah benda ni, benda alam, alam fantasi ni penting kok. Kalau berlaku sungguh, kita mati sungguh darah luar ni, tak jadi nalik. Tak jadi kenalik. Boleh berani hadapi tu. Tu keadaan dia lah. Yang keduanya Imam Mahdi. Lepas daripada peperangan besar tu, akan lahirnya Imam Mahdi ataupun zahirnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tak ada seorang yang mengenali dia sehinggalah pada 7 tahun terakhir pemerintahan dia. Barulah orang perasan bahawa dia tu Imam Mahdi. Masa awal-awal orang dah kenal dia tu Imam Mahdi. Ya, 7 tahun terakhir nak mati lela baru orang perasan lah dia ni Imam Mahdi punya. Masa awal-awal ramai orang menentang dia. Bukan senang. Orang nak jual Islam ingat mudah. Royalty kena serak. Kena sekat royalty. Petoh lagi hak lain. Imam Mahdi. Kemudian yang ketiga, penenggalaman bumi di barat dan di timur bumi. Bumi terkelam. Kalau kita tengok cerita-cerita putih, dia panggil The Atlantis. Bumi terkelam. Banyak cerita The Atlantis ni, bumi terkelam dalam laut. Antara apa ni, titipan sejarah yang berlaku ada penulisan walaupun melalui pemuluk-muluk, dia tuliskan dalam buku, dia kata bahawa besok ada satu kota yang mana tergelam dalam laut. Yang diceritakan Atlantis oleh oleh orang putih tu adalah berlaku di besok, dia kata lah dalam sejarah orang tu. Betul ke tidak dah tahu lah, sebab benda tu cerita mulut. Benda tu jauh jarak dengan kita. Nak buat satu kajian khusus, nak dapat petanda-petanda yang jelas dah nampak lah. Tu. Tapi penggalan bumi ni, bumi perak dah bawa beruk masuk dalam. Sebab apa? Hari ni kalau kita tengok orang hok rajin tengok berita, Switzerland ada. Switzerland ke mana? Switzerland rasa berlakunya pencairan bongkah ais secara besar-besaran di tanah-tanah sejuk tu. Sehingga berlaku peningkatan air laut, parah air laut secara mendadak di seluruh dunia. Kalau orang tengok berita dah tak tahu lah. Kita dah ada tengok berita mari kuliah garik mau bagus enggak. Macam berita ku 8 je, ku 1 dia berita dah. Ku 12 dia berita nightline. Bahasa orang putih tak faham. Apa tengok dah geli. Tengoklah lah ni mudah lah ni. Penting juga berita-berita tu. Nak ambil berita-berita kita kasi, kena tok di surah-surah biar orang celak berita. Kadang-kadang ngaji ilmu tinggi-tinggi enggak ada sedar ke alang tak boleh kak. Bahaya. Pernah berlaku di Tanah Harap tu. Ada orang-orang anak murid yang ralik belajar ni sampai timur Cina tak kenal. Ya tu guru dia ajar ni, dia tak ada gambar dulu tulisan Melaka. Ya jam nanti betih. Mak betih ni timur Cina. Nak betih apa semua ajar belaka. Satu hari tu gua ajar pergi pasar.
tengok pasal tengok barang dalam pasal apa semua. Nah, nampak buah hijau sate. Buah hijau ada belah-belah. Tu guru kata ah ni batih. Ni batih. Anak murid tu tengok benda wonder eh. Tu guru kata ni buah batih. Anak murid tegur tu guru, bukan batih tuan guru, bitih. Oh, bi bukan ba. Tegur tuan guru sebab tuan guru salah sebut. Padahal dia kenal dak buah. Dia dah kenal apa buah. Tinggi sangat ngaji. Duduk sangat mai dengan ilmu siapa dak dang dengan alam semasa ni bahaya kau. Dia kena ada juga tahu keadaan-keadaan semasa. Penenggalan bumi ni kalau nak tengok dalam internet banyak dah tempat-tempat yang bumi tenggelam ini. Yang keempatnya zahirnya dajjal. Dajjal akan tubik balik. Tubik balik dajjal dah ada dah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari ada dah. Tamim Ad-Dari kan cerita berkenaan jasasah. Dia terlantar di satu pulau bertemu dengan seekor binatang jasasah dipanggil. Binatang yang berbulu lebat dan sebagainya bawa dia pergi ke dajjal. Dajjal duduk perekok gitu dalam jari. Besar dajjal, mata sutik. Tanya berkenaan dengan keadaan timur barat, tanya berkenaan tanah harap, tanya berkenaan nabi. Dan hadis ni ada sahih. Diriwayatkan dalam Bukhari. Tami Ad-Dari. Mana tu dajjal? Nah, Tami Ad-Dari masih temu dengan dajjal tu ye Kristian ni. Bila dia cerita ke Nabi, Nabi suruh Tami Ad-Dari ni cerita ke sahabat. Walaupun masa tu dia Islam lah. Walaupun kisah dia tu berlaku masa dia Kristian, tetapi kisah dia tu diterima oleh Nabi SAW mengatakan bahawa dia dajjal. Dah banyak lagi yang mengatakan dajjal, Nabi SAW sendiri ikut nak bunuh seorang budak kerana budak tu menyerupai dajjal. Ada dalam hadis sahih nak bunuh seorang budak kita dah pernah melubak budak tu tanya 16 bulan ni ah ya. Tanya dah 16 bulan ni dengan Ustaz Ahmad Dozuki ya sesuai ah zaman Allah Bazah tanya dia belaka bab kiamat ni tanya dia belaka nak dia tahulah ha, jadi tu dah dajjal ataupun tanya Ustaz Zuhad apa ha, Ustaz Zuhad akhir zaman nanti akhir zaman nak tu banyak. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, turun Nabi Isa daripada langit turun ke bumi. Turun semula sebab Nabi Isa dinaikkan dengan jasad-jasad dia. Dan jasad-jasad dia dan Nabi Isa tu kita ni yakin bahawa Nabi Isa ni akan turun balik walaupun hadis ni sebahagian ulama ada ulama yang mengatakan bahawa tidak Nabi Isa dah akan turun ada. Tapi hadis ni hadis Nabi Imam Muslim memang Nabi Isa akan turun pada akhir zaman, dia akan bunuh dajjal dan sebagainya. Itu kita kena yakin dan ada pengikut-pengikut dia. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Akan terzahirnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu dia tanya pada ustaz pada majlis itu, Ya'juj Ma'juj ni orang ke binatang? Jawapan dia orang. Bangsa orang. Dia orang. Ya'juj Ma'juj ni orang. Berdasarkan ada dari ayat Al-Quran dalam surah Kahfi itu, kami tidak faham bahasa mereka. Mana satu golongan berdalam kisah tu berkenaan dengan satu kaum yang tidak faham bahasa, dia cerita bahawa ada satu kumpulan manusia yang Ya'juj Ma'juj nama dia. Ya'juj Ma'juj, maka mana golongan Ya'juj Ma'juj yang mana yang dikepung oleh Zulkarnain yang hari ni sedikit demi sedikit lubang ditebuk daripada tembok tembaga yang dibina oleh Zulkarnain tu akhirnya akan hancur. Maka akan keluarlah Ya'juj Ma'juj bertebaran atas bumi ni menyeduk habis sungai-sungai. Dia lalu atas satu sungai, habis sungai tu kering. Dia ambil baka rezeki-rezeki dalam kampung tu. Dia lalu satu tempat kering. Lalu satu tempat kering. Tu Ya'juj Ma'juj. Matahari terbit dari barat. Ni apabila matahari terbit dari barat, tertutuklah pintu taubat dan tertutup dah pintu segala bala. Kita tak ada dah rasa tu. Kemudian munculnya ad-dabbah. Apa dia ad-dabbah? Iaitu binatang yang melata di bumi. Yang mana dalam satu riwayat mengatakan bahawa dia adalah satu manifestasi binatang-binatang yang hidup atas dunia ni. Guana betul wallahu ta'ala ala wa'ala. Ada yang kata macam sphinx. Kalau rajin tengok sphinx kan,
dak badang singa, ekor ular dan sebagainya, lebih kurang gitulah. Tu andaian sahaja. Yang ke-9, dukhan. Ad-dukhan adalah asap yang keluar daripada dalam tanah. Kalau jerebu tu asap daripada bakar sampah. Atau beza dukhan dengan jerebu eh. Tapi boleh juga nak ambil nak ambil sebagai pengajaran. Antara dekatnya kiamat bahawa dunia ni penuh dengan dukhan. Nah, bukti dia kat debluar sejik ada risau aku dukhan. Dekat kiamat tu kalau dia ada setengah-setengah tempat tu di Aceh, di Tani, tu guru ngajar risau aku depan hu cerita eh. Apalah nak kan hukum dak dukun dak jelas bagi dia. Dia kata haram, dia kata halal dan sebagainya. Yang ke-10, api dari Yaman yang menghambat orang ke arah pada mahsyar. Itu yang ke-10, tanda-tanda akhir zaman. Tadi habis, itu antara tanda akhir zaman lah. Yang akan berlaku, kegi, maka tanda-tanda ni bila berlaku, Wallahu ta'ala ala wa'ala, dekat ke jauh ke, Wallahu ta'ala ala wa'ala, yang kita tahunya, kita akan mati esok sekarang, maka bersedialah dengan amalan-amalan. Kalau kita sepak dengan kiamat pun, kita nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan Dajjal ke, nak duduk dengan Nabi Isa? Kita pilih. Kalau kita nak duduk dengan Dajjal, maka daya mari sejik surah. Kalau kita nak duduk dengan Imam Mahdi, munasabah dak dengan kita ni setakat ni lah. Agak-agak kita nilai diri kita ni, kita ni kalau Imam Mahdi mari, nak ajak kita pergi perang, agak-agak kita ni boleh pergi tak? Ada. Tunggu sekejap. Nak ambil headset tinggal. Nak khabar ke Imam Mahdi suruh tunggu sekejap. Headset tinggal rumah. Tak ingat nak bawa. Nak pergi perang lah. Dah pegas napa nak anda. Mana lagi nak anda. Boleh main PUBG je. Tengok nak bawa headset lah. Kena belajar lah hati ilmu-ilmu tu. Supaya jangan tinggi, jangan hilang. Sebab tu penting kita ada ada wak Kang Surai Jawa kan. Ada manah kan. Ada program manah kan. Murah sangat kalau kita kira Allah. 100 hiyah 3 hari 2 malam. 100 hiyah 3 hari 2 malam murah sangat. Kita ada anak-anak atas lah. Kalau kita pun boleh ke atas sekali. Ngayuh-ayuh sekali atas. Dah ya anda kau main mana? Main mana sekali tupang. Mana tahu kita nak perang lagi. Kemudian orang tersebut berlalu pergi. Dan saya Saidina Umar kata tinggal di rumah beberapa ketika. Duduk beberapa ketika. Makna berapa ketika ni berapa lama? Ulama dalam satu hadis mengatakan bahawa 3 hari. 3 hari. 3 hari Nabi Saidina Umar duduk di rumah. Lalu pada hari yang seterusnya Nabi SAW jumpa dengan Umar balik di masjid. Lalu Nabi tanya, wahai Umar, mau kenal tak siapa lelaki yang mari tanya, mari dulu lah. Lalu Umar kata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ni nak tunjuk bahawa kepada kita adab. Adab lagi nak tunjuk. Bapa, kalau Tok Guru tak benar nak tanya, jangan kita sibuk nak tanya. Kalau Tok Guru tak kata siapa nak tanya soalan, jangan kita ustaz, jangan. Jangan. Biar Tok Guru kali nak buka soalan, yang akan buka. Siapa ada soalan. Ni antara adab. Tapi kalau dalam kelas ngajar apa semua, dah apa tanyalah. Tapi antara adab dia, yang diajar di pondok-pondok, di kelas, di saya, di Mesir tu, antara adab dia, ni. Kalau Tok Guru tak benar tanya soalan, jangan tanya. Nak mana tak buka lagi. Tok Guru baru start, tak buka lagi, tak usah tanya senyap. Ni adab dia ajar. Ada. Saidina Umar kenal tak? Dah kenal, tapi Saidina Umar tak tanya. Boleh je Saidina Umar nak pergi tanya Rasulullah, siapa tu? Mari tanya barang-barang nak main tepuk-puk, benar tak benar. Kalau aku tepang tak. Kita kalau boleh je. Tapi tak. Tok Guru senyap, tak tanya apa senyap, kita pun senyap. Kalau kita ada soalan sungguh apa semua, boleh nak tanya. Belakang karang. Minta izin. Ustaz nak tanya boleh tak? Ustaz kata boleh, hamba boleh tanya. Kalau ustaz kata dah boleh tanya, dah boleh. Ni adab berguru panggil. Adab berguru. Payah.
Nah, dah kita dah tahu. Kalau kita dah tanya, nak tahu gua ni. Atau panggil, faham dia bukan mari hak kita. Faham mari hak Allah. Kan ngaji dah. Kan? Allah yang beri faham kan? Nah, ada apa? Allah, Allah tahu dah. Allah tahu kita ni barang dalam hati kita, Allah tahu dah. Tahu. Nah, kadang kita tanya, kadang-kadang Allah beri dulu ya, Pak. Tapi ada masa kena tanyalah. Masa-masa sesuai dah ustaz kata ada soalan, boleh tanya. Kalau ustaz dah tak ada tu, kalau nak ustaz tengah mengajar. Tengok ustaz mengajar ustaz. Jangan ganggu orang nak mengajar, orang tengah naik motosikal mai tarang tengah jalan itu jangan. Ustaz Azhar kena dah. Masuk lidi ke embung gede batin nak tahu tangan siang pula apa bulan mau 2 bulan mau kena hospital mau masuk besi nak ngajar kan nak ngajar bawa tangan gitu nak ni ustaz doalah moga-moga ustaz Abdul Azhar mudah cepat sembuh dan sebagainya. Adik jangan kita memang ada banyak soalan nak tanya kadang-kadang tapi kalau tak benar kita jangan tanya. Tapi kalau ada soalan yang betul perlu sangat kita tanya, kita tanyalah. Jadi Allah dan Rasul lebih tahu. Ni satu lagi adat. Adat yang ada satu lagi. Boleh je Omar kata. Orang baru ni ya. Kawan Rasulullah kau. Boleh je. Ni buat bijak panggil. Boleh je buat bijak. Tapi kalau guru tanya buat macam tak tahu. Walaupun kita tahu, buat macam tak tahu. Antaranya. Ni antara adat lah. Kalau macam soalan dalam peksa, kena buat tahu lah. Guru tanya kau tu, soalan peksa guru tanya. Dia tulis itu. Allah dan Rasul dan cikgu yang tahu jawab situ. Jawab peksa itu tak boleh. Tu kena jawab lah. Memang soalan tu untuk dijawab jawapan kita. Ni Nabi nak terang. Tengok reaksi Tok Guru tu. Tok Guru nak anda salah tanya soalan ni. Tok Guru nak cerita kot. Allah dan Rasul dia tahu. Lalu Nabi SAW kata, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kalian sambil mengajarkan kalian tentang agama kalian. Di sinilah mengajar kepada kita bahawa cara belajar dalam agama ni ada dua cara. Yang pertamanya, kita hadir pada Tok Guru. Tok Guru duduk rumah, Tok Guru duduk mana-mana, kita pergi kat Tok Guru, nadah dengan Tok Guru. Dan cara kedua ni, anak murid tunggu Tok Guru mari. Mari mengajar. Ini cara kedua. Kita banyak cara kedua ni lah. Kuliah apa semua, Tok Guru mari mengajar. Tak ada jarang. Ada Tok Guru tunggu rumah atau anak murid mari ngaji rumah. Ada jarang. Tapi tu antara cara juga. Ni Tok Guru mari mengajar pada mana orang mari dengar, Tok Guru mari mengajar. Tu. Maksud hamba wanita telah melahirkan tuannya adalah seorang wanita telah melahirkan anak tuannya daripada hubungan pengudikan mereka dan ia telah menjadi suatu budaya. Ini kerana jika ia tidak dikatakan sebagai budaya, seorang wanita yang melahirkan anak tuannya daripada hubungan pengudikan pernah berlaku zaman sama ada pada zaman Nabi SAW, sahabat maupun di zaman sesudah mereka. Wallahu ta'ala ala alam, ikhlas dan haramnya riak kita sambar akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.